membantu pemerintah daerah dalam menegakkan perda. Perda ini sudah lama, 2019, cuman ditegakkan mungkin sekarang. Mungkin karena situasi kondisi yang lalu mungkin ada pilkada, mungkin tidak sempat. Nah sekarang sudah ada bupati, wakil bupati yang sudah dilantik, mungkin ditegakkan betul. Jadi minta tolong kepada ahli rumah, kami hanya menyampaikan saja risiko tanggung sendiri. Jadi bupati sudah melarang pesta malam, bukan pesta siang. Siang seminggu lah juga. Yang malam tidak boleh, karena buat dikaji, mungkin timbul perda itu banyak mudaratnya dari manfaat. Itu intinya tuh. Jadi kita ikuti apa kata pimpinan kita, khususnya di Murakara ini, ada bupati, wakil bupati, camat, kades. Ya, untuk kebaikan kita inilah, tak mungkin dia nak buat kita jahat. Jadi saran saya, tolong dibantu, diikuti, dituruti. Jangan sampai kita nolak, masih bersanakan, nanti dilakukan penegakan hukum. Terus terang baik, pasukan kami lari siap. Ini Bu, Bapak ya, baik dari Pol PP, Polres, Brimob, kita standby. Jangan sampai jadi penyesalan. Organnya disita, ya. Yang tuan rumah dipanggil, adu dendonya, pajak dinaik ke pengadilan. Dendonya tidak main-main sampai 50 juta. Nah, lebih baik kita turuti. Bukan tidak boleh pesta, tidak boleh pesta malam. Malam siang salah dari jam 6 sampai jam 6 sore. Ya, kita tolong. Jadi kami menyampaikan baik masalah kami dan terus sampai ke dari camat, kemudian masuk keluarga, Pak Hendri tadi, Pak Hendri sudah nyampe ke. Jadi bukan masalah kami lagi. Tinggal bapak-bapak, ibu-ibu pikirlah ini terbaik. Bukan yang melarang pesta. Pesta tetap, cuma tidak boleh itu malam hari lah, intinya tuh. Perdanya sudah ada, nggak lama dulu, ya tindak kita laksana ke. Tidak rugi dah gitu, pas tak dirubah kalau, ya, pasti diatur dulu. Mungkin itu saja, sampai dari kami. Terima kasih atas kerjasamanya dan bantuannya. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita semua, ada manfaatnya kalau, ya, yang selama ini tidak bagus, mungkin ke depan lebih bagus lagi. Ya, di mana-mana daerah lain juga lo mulai naik juga lo. Ya. Tolong, saya lagi, tolong patuhi apa yang diperintah oleh pimpinan daerah. Ya, untuk kita semua, untuk bagian semua. Itulah yang ingin saya sampaikan. Perhatiannya, saya ucapkan terima kasih kepada Topi Golda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diketahui, ini ada rumah, itu mungkin. Jadi.